Si Maroto sekali kerja bisa dapat 6.000 yen. Si Ciro tuh mungkin kalau mau bisa beli manganya tuh harusnya dia nyoba part time job juga gitu. Tapi ya sepertinya dia adalah. Oh hey. Tapi sepertinya si Ciro tuh cukup sibuk dengan belajar, jadi ya mungkin dia lebih fokus ke belajarnya gitu. Walaupun ada baiknya kalau nyoba part time job itu kan di Paulonia Mall bisa di pas yang minggu itu di yang teater kan bisa gitu loh. Jadi kalau di waktu luang itu bisa part time job gitu kan, ya begitulah.
Cuma ya kurang tahu ini soalnya si Cicero-nya kan kita nggak tahu dia ngapain selain sekolah sama belajar. Mungkin dia selain itu mungkin jangan-jangan dia ada kerjaan lain gitu loh. Tapi ya who knows gitu loh. Mungkin si Cicero itu disibukkan dengan kesibukan lain. Ada dua orang ini. Going.
going according to plan. Senpai,
and search the area. Thank you.
Okay. Give me a sec. I'll scan the target. Persona! Electricity doesn't seem to work. There are three enemies left. Ya, lupa. Chance.
on this floor. Find them, please. Ngomongin masalah Rakdia sama Barong, Ane jadi teringat pas Ane di Bali. Karena Ane dulu juga pernah ke Bali, dan itu ada video vlognya juga Ane waktu itu ke Bali sekitar kurang lebih 1 tahun lebihan lah kalau nggak salah, setahun yang lalu, hampir 2 tahunan. Ah, kurang satu lagi. Gila, ini tinggal dikit lagi loh. Wah, mau dapat mata runda tadi. Buat nge-debuff musuh-musuhnya. Oke, posisi yang nyasar kedua ini lumayan enak ini. Jadi tinggal cuma beberapa lantai. Shadow 10 o'clock, make sure he sees the moon. Yeah! 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 Yeah!
Kenapa aneh selalu lupa? Padahal sudah ada tanda-tandanya tuh. Wah, aneh mencetnya terlalu cepat ini serius. Aneh minta maaf. Choice. The enemy is down. One enemy.
enemies left. Halidusus! Amazing, Senpai! Let's go! They couldn't finish it off. It seems the enemy's weak against light. Oke, segini aja dulu. Kita akhirnya bisa menyelamatkan dua orang itu. Jadi ya, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.